Salah satu yang paling menyorot perhatian konflik Israel dan kelompok militan Hamas di jalur Gaza adalah adanya Iron Dome. Iron Dome adalah sistem pertahanan anti-rudal milik Israel yang selama ini digunakan untuk menghalau serangan rudal dari Hamas. Iron Dome milik Israel dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di dunia. Sistem di dalamnya dirancang untuk merespon ancaman jarak pendek dari Gaza dan Lebanon Selatan dan telah menangkis ribuan rudal sejak mulai beroperasi pada tahun 2011 lalu. Kementerian Pertahanan Israel mengklaim sistem ini mampu menangani berbagai ancaman secara bersamaan dengan tingkat keberhasilan hingga 90%. Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System milik Israel dengan dukungan Amerika Serikat untuk melawan ancaman seperti rudal, roket, mortar, dan pesawat tak berawak. Sistem ini terdiri dari 3 elemen utama, yakni peluncur dan penangkalnya, radar multimisi berbasis darat, dan sistem kontrol. Saat ini Israel memiliki 10 unit perangkat Iron Dome yang ditempatkan di seluruh negeri. Menurut pasukan pertahanan Israel, Iron Dome dapat memberikan perlindungan untuk skala kota terhadap roket dengan jangkauan antara 4 hingga 70 km. Setiap unitnya mampu melindungi hingga 155 km persegi dan ditempatkan secara strategis di sekitar kota dan daerah berpenduduk. Satu unit perangkat terdiri dari 3 hingga 4 peluncur dan setiap peluncur dapat menampung hingga 20 penangkis. Setiap baterai Iron Dome dilaporkan berharga sekitar $100 juta atau 1,5 triliun rupiah, sedangkan harga setiap rudal pencegatnya sekitar $50.000. Untuk menghemat pencegat, sistem radar dengan cepat menentukan apakah roket berada di jalur yang akan menghantam daerah penduduk atau tidak. Jika tidak, roket itu akan diabaikan dan dibiarkan mendarat tanpa bahaya. Namun, karena efektivitasnya hanya 90%, tak heran jika pada akhir pekan lalu rudal yang ditembakkan kelompok militan Hamas di jalur Gaza berhasil membobol pertahanan Israel hingga menyebabkan puluhan warga Israel meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka.